Hai teman-teman, welcome back to my channel. Hai teman-teman semua, apa kabar? Untuk healing kali ini, kita akan pergi ke sebuah kafe tidak jauh dari rumah mertua saya. Tepatnya di Jalan Loji, Desa Ciburayut, Kecamatan Cigombong. Kita akan menuju ke Salaka Kopi. Ini kita berangkat dari arah Cigombong. Nanti kita akan belok kiri ke jalan menuju Loji. Nah, dari belokan itu, Salaka Kopi ini nggak jauh ya teman-teman. Mungkin sekitar 100 meteran. Dan akhirnya kita sampai di gerbang Salaka Kopi. Kita langsung masuk saja ya teman-teman. Dan untuk lahan parkir di Salaka Kopi ini cukup luas, mungkin muat untuk 20 mobil. Nah, kita lihat lahan parkirnya di Salaka Kopi ini cukup luas, mungkin bukan hanya 20 mobil yang muat, bisa juga muat sampai 50 mobil sepertinya sih. Ini karena weekday jadi suasananya masih sepi. Udara di sini cukup sejuk ya teman-teman, dan cenderung dingin kalau menjelang malam, mungkin karena lokasinya tepat di kaki Gunung Salak. Salaka Kopi ini juga cocok untuk membawa anak-anak atau keluarga ya teman-teman. Selain tempatnya yang luas, di sini juga ada mini pump. Jadi anak-anak bisa ngasih makan domba. Untuk makanan dombanya berupa wortel yang bisa kita beli di kasir seharga Rp10.000 satu ikat. Nah, ini pemandangan Gunung Salak yang bisa kita nikmati di Kopi Salaka ini. Di Salaka Kopi ini juga tidak lupa dilengkapi dengan musola. Musolanya yang sebelah pojok itu teman-teman, yang berupa gubuk bambu gitu, ada tirainya. Untuk tempat duduk di Salaka Kopi ini ada yang indoor dan juga ada yang outdoor. Dan ini adalah domba-domba yang ada di mini pump Salaka Kopi ini. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Untuk tempat duduk outdoornya, pemandangannya langsung ke Gunung Salak. Dan kalau malam, kita bisa menikmati city light view kota Bogor. Sekarang kita masuk ke bagian indoor dari Kopi Salaka ini. Kebetulan ketika saya kesini masih dalam proses perenovasi. Dan ini adalah menu yang ada di Kopi Salaka. Untuk harga masih standar dan cukup terjangkau ya teman-teman. As
Sekarang kita beranjak lagi ke dalam dari Salaka Kopi ini. Sebenarnya bukan dalam sih, ini luar ya teman-teman. Nah di bagian sini itu ada beberapa pohon pinus yang membuat suasana lebih adem lagi, lebih sejuk lagi. Selain itu dihiasi hamok untuk tempat bersantai. Di sini juga ada area lapangan walau kecil ya, cocok untuk anak-anak bermain atau lari-larian di sini. Pokoknya kalau saya merasa puas sih main kesini ya teman-teman. Selain karena tempatnya yang luas, juga karena udaranya yang sejuk dan menyegarkan. Ini kita memasuki suasana malam di Salaka Kopi. Bisa kita lihat di bawah sana ada City Light View Kota Bogor, menambah syahdu suasana. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu healing dini di Salaka Kopi kaki Gunung Salak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video dini yang berikutnya.